Guys, halo. Guys, halo. Tes. Apa kabar, guys? Jadi sini kita akan mulai match-nya dalam waktu 3, 2, 1. 1. Welcome to in game. Waduh. Oke. Di sini kita lihat apakah di sini draft-nya apa akan langsung di battling-nya. Kita lihat di sini. Seperti sepertinya terjadi respect ban terhadap Nabil ya, karena Nabil bisa kita ketahui bahwa Nabil itu cukup ahli dalam gerakan heroin. Jagoan gua sih tetap. Ya. Jagoan gua sih tetap. Oke, Sa. Yo, jelas. Oke, di sini Bendy gila soal respect terhadap Kambing Tribun dan Buffet di sini. Dan Johead. Johead sebenarnya karena Aaron Slim dan juga ada Buffett ya. Buffett cukup ahli kan menggunakan Johead Tank. Enggak, itu. Walaupun terkadang skill-nya miss. Walaupun Buffett noob. Ya, kita lihat di sini ban apa dari tim kanan, tim satu. Masih banyak hero yang belum di-ban ya, hero overpower yang belum di-ban. Seperti apa? Matilda. Bapak lepas tak pakai di sini Bung Noval gimana? Bung sebenarnya Noval akan dan YK. Sepertinya akan diamankan lebih ke Popol sih atau Yif ya. Ya, akan Popol diamankan oleh Bape. 12-2 di sini di 12-1. Yifnya diamankan. Seperti yang kita tahu, yang ahli menggunakan Yif adalah Sajo yang orangnya di depan. Cuma tek-tek doang, semua ahli. Oke, Ki. Oke, langsung Estes. Oke, Estes. Ini saya sedang shadow pick Lunox, Estes ya. Sebenarnya lebih ke Estes sih, karena Estes. Iya, karena Lunox tank di sini ternyata belum jelas. Iya, belum work. Ya. Dan Estes pun karena ada item baru yaitu item Realm Favor meningkatkan kanan dari heal-nya ya, jadi semakin tinggi lagi, lebih cepat lagi heal-nya. Dan terdapat hero haram di Godland yaitu Chang'e, walaupun sudah ada counter-nya Radiant Armor. Leomord sudah diambil, sudah diamankan oleh Vogel. Makanya akan jadi Leomord Sniper atau Leomord Sideman, menetapkan. Sepertinya akan terjadi Leomord Sideline, lebih kata Leomord Sideline. Oke, karena kita masih punya Ken. Ken sebagai Ken bisa banget fighter deh. Uranus di sini. Uranus masih diamankan. Perkiraannya masih Uranus ini si Race apa si Dr. F ya? Sepertinya sih lebih ke Dr. F gak sih? Karena Race itu akan main hyper sepertinya. Bukan Nabil yang main hyper atau jungler. Ya. Tapi Nabil juga bisa Sideline, Godland, atau XP-Land, benda kancau. Langsung ban Nesme untuk respect dari seorang Vader ya. Vader. Di-ban, Bung. Hero-nya si itu abis ya, guys ya. Kebingungan untuk mengambil hero apa. Apakah mengambil hero apa, Pak? Harit mungkin, Harit Sideline. Mungkin sekali. Godland atau Hard Hyper? Iya. Karena yang kita ketahui ya, bahwa hari ini cukup laku ya. Cukup laku. Wah, hari ini pick. Hari ini masih diamankan dari tim kanan. Apakah hari ini jadi Hyper atau Godland? Sepertinya Godland sih. Karena hari di Hyper sekarang farming-nya susah. Oke. Ken akan menggunakan Hyper Alucard karena mungkin saja seperti kita Alucard Hyper berhasil diamankan dari tim kiri. Apa yang pikirkan Ken menggunakan Alucard sebagai Hyper? Otaknya hilang. Tapi seperti kita ketahui bahwa kita itu sering menggunakan hero unik ya sebagai Hyper dan biasanya berhasil seperti Barat Hyper berhasil dilakukan. Wow, saya tahu pasti Yuzhong ini akan diberikan kepada Yuzhong Tang Razzle. Yuzhong Tangsel ya guys ya. Yuzhong Tangsel. Top 1 Tangsel. Tangsel itu dunia guys maksudnya guys. Tangsel itu dunia pokoknya sebelahnya Bima Sakti guys. Iya guys. Kalian tau Galaksi Bima Sakti dan Andromeda nah Tangsel di tengah langit. Di antara itu ada Tangsel. Iya. Ya di sini kita lihat perubahan terakhir gak ada perubahan. Per Alucard istri lah guysnya. Oke, kita akan ya sampai kita tahu ada Yuzhong Tangsel nomor 31. Ya Tangsel itu sebuah galaksi baru lah.
Iya, di tengah-tengah antara Bimasakti dan Andromeda tuh ada Tangsel. Iya, ada Tangsel. Iya, nggak tahu aja Tangsel. Tangerang Selatan tuh OP banget itu. Mungkin mereka akan di-spec langsung first item NOD dan Deadly Blade mungkin. Gimana, Nova? Sebenarnya sih iya sih ya, dari Sideline dan God Line-nya Liomer dan Apelapu harus menggunakan. Berhubung God, Deadly Blade sudah ditiadakan. Langsung si Halbert. Ini si Halbert ya, untuk mengcounter dari dua hero yang regenet cukup kencang, sangat-sangat kencang, itu Uranus dan Estes juga. Estes juga termasuk ya. Estes OP banget. Nah, kita lihat di sini. Welcome to Inge Legend. Pertama, kiri dan kanan. Oh, oke, okay. Terjadi perbedaan strategi di sini. Iya, tampaknya 1-2-2 udah berbanding 1-3-1. Waduh, ada spion nih. Ada spion, guys ya. Ada spion ya, guys ya. Oke, di sini kita lihat. Kanan. Tim kanan, oke. Reizis akan berkenalan. Bapak berusaha mengerusuh ya. Bapak berusaha merusuh, di sini kita lihat. Merusuh, apakah berhasil, apakah Nabil berhasil dirusuh. Oke, di sini Nabil. Melambat jungle dari seorang Klo Khalid Nabil. Sedangkan alokatnya Sifon. Sedangkan Trifon di sini kita lihat sedangkan di bawah, oke, Vogel sedang bermain dengan Daisy level 2 tidak terlalu early game lebih menang mana sih sok antara Leobot atau Yuzhong untuk early game? Untuk early game seri sama-sama tidak ada damage untuk early game ya. Tapi di sini kita lihat di mid sudah terjadi perperangan kejauhan ini di mid, oke, okay. Ya kita lihat. Nah, okay. Kaya kan dengan kematian. Oh, masih bisa kabur. Berhasil diamankan oleh Vogel. Ternyata Yuzhong top tangkal tidak bisa menolong tahun dari Liomort Vogel ya guys ya. Oke, di sini kita lihat sudah. Sebenarnya agak merugi ya karena satu wave harus ditinggalkan begitu saja dan gagal menjadi level 4, tapi ya berhubung Vogel sudah memenangkan laning melawan Yuzhong, jadi tidak terlalu buruk ya. Dr. S berusaha menahan stunnya ketika jebol. Nabil datang, Sukijaya apakah bisa kabur. Oh, apakah Bapak cakap salah jalan? Bapak cakap kamu lihat? Nice. Bapak di tackle. Berhasil diculik jata di arah XP lane. Oke, di sini. Alucard is real. Di saat Alucard gupit. Oke, di sini kita lihat masih bermain santai saja dari segi kedua tim, skor 2-1 sementara. Kita lihat di sini Kambing Ribut sudah menggunakan ultinya untuk clear. Seperti kita tahu jika kamu tidak punya mekanik ya, pick jungle. Kamu ingin clear lane, tekan ulti. Kamu di situ, Vogel di situ membantu seorang Kaye. Kaye, oh Kaye. Kalau kamu timu itu. Oke, di sini kita lihat terjadi water turtle. Oke, apa akan ditonton? Siapa yang berhasil mengamankan turtle kali ini? Apa yang tadi ini yang gak dijelaskan, guys? Kepretri berhasil diamankan oleh dua player from Kenya. Oke, tapi di sini terjadi perkelahian. Lapu-lapu Geralt di geng. Di sini kita lihat masih ada lapu-lapu ini atau lapu-lapu lemon yang bisa menahan dari damage 4 orang. Dari berhasil terjadi. Cukup, dan Vogel cukup free form di daerah goten di bawah ya. Iya, aduh. Dan tim kiri berhasil menggunakan laning dengan 4 lawan 5. Cukup menarik. Jadi di sini kita lihat Alucard dari seorang Ken masih farming. Ken masih jungle. Ya. Ini kita lihat masih jungle. Kita ngeliatin Ken jungle aja sampai ada war ya guys ya. Sedang berantem dengan jungle. Bergelut dengan jungle di sini kita lihat ya guys ya. Oke, di sini. Oke, di sini akan terjadi geng guys. Reis masih mengumpat dengan rumput, berusaha men-steal dari Klomang, apakah berhasil? Petrinya tidak indonal. Maaf. Perugiannya satu tim ya, karena dia menemparkan dirinya dengan Klomang yang bahkan dia tidak dapat ya. Hampir mati dari seorang kaya. Amir Ibu sudah membuka ulti. Dan ya tidak berdemek seperti yang kita tahu ya, masih ada game ya. Nice.
tahun tim cukup berhasil ya membuat mental ya, membuat mental mental lawan terkena mental di sini. Tapi kita lihat terjadi lawan dari tadi di bawah kayak kacong satu dan dapat dua itu kurang divan apa gitu. Iya. Di sini kita lihat. Oh, Farid dari Selena udah mendapat satu kill. Waduh, di sini ya, kita lihat. Bapet dengan anjing yang sangat galak. Kanji nggak bisa menggigit, bisa menggigit kayu. Sabar, sabar. Alucard Ken masih berkeliling ya. Berhasil saling clear wave. Kita kan lebih mementingkan landing bawah ya untuk menggegeng Riz daripada Turtle. Oke, tapi di sini kita lihat Bung Noval sudah mulai. Turtle kedua, kita lihat siapa yang masih mengamankan, apakah jadi set atau tetap dilanjut. Oh, jadi set. Oke, di sini Bung Noval bagaimana nih? Untuk keadaan sekarang ya? Untuk keadaan sekarang bagaimana nih Bung Noval? Sekarang ya masih tetap jungle ya, dan gold unggul bagi tim kiri ya. Kayak pernah Alucard. Oke, di sini kita lihat masih wow, tapi di sini kita lihat oh, berhasil diculik dari Estes dari tim kanan. Langsung saja Tartar berpikir panjang. Res masih menunggu, Res masih menunggu. Oh, ketahuan oleh Vogel. What a play, dan Eno yang masih dibeli oleh Kaye dari tim kanan. Kaye berarti kita sendiri ini tim kanan ini high ground-nya lebih unggul di sini kelihatannya. Iya, lebih unggul dan elo tebal lebih banyak ya. Ada 2 dan satunya tuh SS yang regenya cukup menyebalkan ya. Oke, di sini agak terjadi kesepakatan. Oke, tapi di sini Kaye berhasil buka-buka. Oh, Kaye berhasil hidup. Kaye berhasil hidup. Oke, tapi di sini Fatan sudah comeback apa memiru ya. Dari Sultan. Oh, terjadi adu mekanik antara Vogel dengan Riz. Siapa yang memenangkan? Oke, di sini kita lihat di bawah. Oke, tapi di atas masih terjadi perang. Apa bukan mati? Oke, sabar saja. Dan Riz kalah ya. Mungkin karena perbedaan kekuatan cukup jauh dan perbedaan level ya. No level beda juga. Apakah mati? Apakah sudah masih bisa hidup? Sudah masih bisa hidup? Ya. Masih bisa bertahanannya. Ini sudah akhir bagi Suja. Dan kenapa Nabil nggak pakai skin ya? Agak, mungkin tak punya. Agak aneh. Bagi seorang Nabil tidak punya skin Harith. Oke, kita lihat di sini Reze masih berusaha mendapatkan land bawah dan Vogel tidak memberikan begitu saja. Vogel tidak memberikan kerja gratis. Berhasil ditahan minion bawah. Di sini kita lihat Kibon akan berhasil. Wah, tidak guys, ternyata santuy saja masih dengan santai. Oke. Siapa dapat? Wah, Nabil masih membuka ulti. Apakah oh, tidak cukup waktunya ya. Kami reborn, kami reborn. Apa kami reborn tadi? Ah, nice play kami reborn. Dragon's Wrath soalnya. Dragon's Wrath sudah datang. Iya, datang guys. Ya sudah, sebenarnya kebingungan kenapa teman-teman pada mati ya. Oke, guys. Di sini kita lihat Nabil. Nabil buka ulti untuk Turtle Lord ya. Iya. Di sini di menit 8.31 ini untuk keunggulan gold masih beda 1000. Iya, goldnya cukup imbang ya. Padahal pada menit-menit sebelumnya tim kiri lebih unggul. Dan karena mungkin karena memenangkan war ya. Mungkin lebih ke arah mereka main early-nya lebih gampang. Karena ada Alucard dan... Ada Alucard sama Leomord ya di sini kita lihat. Oke, di sini kita lihat di bawah. Buat jadi peperangan apakah Reis masih bisa hidup? Karena dia tidak tahu kalau Ken datang apakah dia dapat berubah dengan Esrek. Apakah bisa hidup tapi akan mati. Ini akhir dari seorang Reis dengan Yuzong tangselnya. Di sini. Oke, masih klik di bawah. Di sini. Kaye membunuh dari seorang. Oh, tangannya meninggal. Dia masih bisa hidup.
sudah masih bisa hidup. Dan ya, sepertinya dari tim kanan harus merelakan landing bawah karena Vogel tuh sedang nge-clear gitu. Mak Vogel. Waduh, tidak ada gue beresiko ya karena dia itu ya agak aneh sih, agak ngebuang darah gitu, cuma ya dapet sih. Itu karena setting yang kuat ya. Kayak perhitungannya mantap di sini kita. Si Albon berhasil dibeli oleh Vogel. Untuk Sora, untuk Yuzong, Estes dan Uranus. Apa kalau Uranus nanti? Ya, Uranus sudah kayak lembek-lembek basah, cok. Di sini kita lihat Vogel. Kejar Reza datang. Terjadi peperangan di antara di jungle. Kami di pun buka ulti, Reza masih bisa hidup, Bapak masih bisa hidup. Kami libur harus mati ya. Nice. Ujung tangke. First shot, aku bingung aja. Dia sudah dua kali kehilangan temannya gitu. Oke, kita lihat apa tuh. Dapat turret mid ya. Oke, di sini kita lihat Gera akan di gank tampaknya. Gera masih bisa escape ya. Dan seperti biasa peralukan masih di jungle saja. Oke, jadi kita lihat di sini terjadi perang di sini. Gera apakah akan berhasil selamat? Ulti di pop up. Masih bisa hidup. Dikejar oleh Ken masih mata belakangnya. Bahkan Nabil bisa solo kill oleh Ken. Oh, Nabil ini akhir bagi dirimu. Apakah kamu bisa kabur atau tidak? Apa kita lihat di bawah? Tapi Nabil kita masih lihat di sini ya. Nabil tidak kabur. Wadah play dan data itu pancingan agar Rez bisa mendapatkan bawah. Bisa dapat inhibitor turret dan ya jagan track digunakan untuk kabur. Tapi kenapa tidak kabur ya? Jadi ingin memain pasif agar bisa membantai. Rez bisa memakai pasif dengan baik ya. Nice, yang cancel bisa membantai saat walaupun 2 lawan 1 ya. Lord sudah diperkuat dari 12. Kita melihat lagi pertandingan Vogel dan Rez memiliki jatah mid lane. Vogel masih bisa hidup. Vogel berhasil kabur dan Ken membantai Kibi di belakangnya. Regen cukup kencang dengan Kibi. Tetap saja tidak ada apa-apanya di hadapan Alucard Ken. Ke Bapet. Rez masih membuka. Pavoknya kena di Vogel. Dia di Dr. F dan Ken sepertinya akan mati juga. Nice. Dan sudah. Dokter yang masih hidup karena kami di bawah tidak punya ulti di sana, tidak bisa. Dan terlebih sedikit tahun-tahun tinggal jadi Dr. di antara jungle ya, di bus kiri. Kondisi mati dua dengan mati satu di sini ini. Tampaknya di sini akan terjadi sedikit kerugian. Ya, dan goldnya bisa dibilang cukup imbang ya karena hanya berbeda 1000. Iya, mungkin karena tadi di tim kiri ini sudah memenangkan early game, ya, cuma agak ngecok di mid game ya tadi. Ya, mungkin pengaruh dari hero-heronya juga ya. Dan untuk high ground dari kedua tim memiliki dua high ground yang cukup kuat, yaitu Tang dan Yif. Kekuatan Yif gak sih, Pak? Yif itu lebih... Ya, kalau untuk war game ya, untuk war ya jelas lebih kuat Yif. Tapi untuk clear Lord, clear minion, sebenarnya lebih cepat Cang ya, karena bagi Cang udah bikin emblem cooldown atau sepatu cooldown itu lebih cepat lagi, bisa clear dengan cepat. Rez membuka ulti, bisa membuka undakan. Cang harus meninggal. Kibi. Apa kita kira lagi? Nabil. Terus masih bisa hidup atau bisa memainkan pasifnya, pasif lansio dengan baik ya. Selamat. Ini akhir dari
Hyper Alucard Ken ya. Resus memainkan pasifnya agar Alaska cukup jelas di bawah sana. Dan berjasa apakan ini sepertinya Lord akan disediki oleh tim kanan ya, dan Aris sudah membeli War Axe itu baru yang cukup gila untuk para fighter, karena semakin lama mau bertarung itu itemnya semakin gila, damage-nya semakin sakit. Ini kalau misalnya Changi sama Yiping sama-sama buka ulti, tinggal siapa yang nabrak ke belakangnya aja ini baru bisa nahan. Iya, dan itu sepertinya lebih enak Alucard gak sih, karena Alucard bisa langsung ngopak ke arah belakang dari tim musuh ya. Soalnya seperti kalau tadi yang dilakukan oleh N terhadap Culi Kibi itu. Culi Kibi dia cukup berhasil. Walaupun ini akan terjadi perang tanpa Kibi. Lord berada di lane bawah. Kita lihat apakah Chang'e bisa mengkir dengan cepat atau ditutupi dulu oleh Riz. Oh ini ya, Riz-nya sih tebal banget ya, Val. Lordnya masih 3-4 banget. Seperti kita lihat, kejauhan sih. Fogel masih masak kan? Fogel. Res masih di bawah. Kami ini di N dari tim kanan karena tim kiri sama tim juga masih hidup, masih di pakai N. Jadi N. Ibu selamat kali kalau bingung itu. Oh, ibu selamat kali. Dari tim kanan. Waduh. Karena alokasinya itemnya belum jadi ya, belum sampai late game. Karena kalau sampai late game, saya yakin itu bisa meratakan dengan mudah. Masai dan nice try untuk dua tim. Navi. Di back. Nice banget. Break dulu 5 menit ya.
Satu menit lagi kita mulai ya. Ya. Nak mulai ya, Nak. Udah mulai ya? Live streamnya udah mulai. Oke, akan di start. Aman ya, di sini kita lihat 12-1 versus 12-2 di start. Oke, ada jerak jeduk sedikit tadi kalau mendengar langsung ban Digi. Langsung di ban Digi. Tim kirim ya faktor ke tim. Dalam meta ter apa ya? Terbodoh. Ngeselin lah pokoknya satu pelawan yang mati apa yang make ya outfit aja jago. Iya. Jadi ya punya outfit lah. Wow, meta reja guys. Wah, meta reja isinya lagi sih tidak ngeban. Salah dari tim kiri apa mungkin apa? Banyak hero overpower yang lepas ya. Esmeral dari Inspector terhadap Vogel ya, karena kita bisa karena kita ketahui bahwa Esmeral Vogel cukup gila di side lane. Apa yang akan diban dari tim kanan? Oh iya, Inspector terhadap Kaye, terhadap Kaye. Ya di match sebelumnya kan cukup mengembalikan ya. Oh, ini mungkin strategi mereka supaya banyak hero OP lepas. Nih kita masih punya Popol, masih punya apa ya? Masih banyak banget. Masih ada Cangela OP lah Cang. Tapi menurut Rasul bagaimana dengan Pak Quito? Apakah Pak Quito masih bagus di OP? Gak ada yang bisa make kayak di tim kan. Soalnya Popol. Lapu-lapu, apakah lapu-lapu menjadi second pick dari tim kanan? Ya, lapu-lapu Susja. Agak aneh gak sih, Pak? Karena kan mereka tujuan ngambil pasti biar hero OP-nya banyak yang lepas kan? Kenapa gak di-pick gitu salah satu darinya? Ya, mungkin karena keterbatasan hero pool ya dari tim kanan ataupun dari tim kiri. Karena ya seperti kita tahu bahwa ini tim e-sport sekolah biasa, bukan RRQ. Hero pool-nya tidak seluas Asepan ya gitu. Bukan lemon ya, semua hero dipakai di MPL. Iya. Wah, langsung Kagura juga. Dari Kayu bukan dari sakit lah, jamakan dari tim kiri apa kita lihat apakah apa yang menjadi pick ya dari tim kanan. Meta enggak ngeban istri lagi sih ya. Apakah dia tidak ngeban lagi ya tidak pick? Oh, tidak mungkin tidak pick ya, masih auto pick. Dia auto pick kah? Oh enggak. Lah kan pasal di Sengkil, canggung, Cloud, ini kalau Godland dari Vogel lah, dari Heidar, makanya Cloud dari Godland, atau Carol mungkin, Heidar yang hype. Link, kenapa Link? Ben Link ya, ya tetapi speknya terhadap Nabil ya, mungkin ketahui Nabil, Link Nabil kayak Gilbert
Nabil Albert. Nabil Albert, bukan Bilwan. 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 Bilwan cukup tetap jago ya, walaupun tidak main. Oke, di sini kita lihat akan Ben apa. Kok Ben Estes? Ben Estes, respect Ben. Sudah di lagi eh, tidak respectnya. Agak aneh ya Ben Estes. Agak aneh nggak sih toh? Iya sih, karena pertanyaan kan mungkin cukup cukup benar ya, walaupun kita tidak mengetahui ke Bapet bisa main SS atau tidak. Ini Bapet gak bisa, nggak tahu deh. Oke, kita lihat lanjut ke Kumken akan kita. Aneh pun bisa. Sini. Siapa yang main Popol? Oh, Sekir Pasha. Sekir Pasha ini entah karena mempertimbangkan momen palsu atau Sekir Pick dari Kaye ya, seperti kita ketahui Kayenya tuh Kaye top cepat putih Pasha. Tapi kan yang mati tim kanan. Masuk leaderboard ya. Tapi kan masuk tim kan, kan tim kanan yang pakai si kambing pasti. Iya, mungkin Sekir Pick. Yuzong Tangsel keluar lagi. Keluar lagi ya. Kalian Salat Nabil atau Harit-Harit kembali di oleh tim kiri dan ya hypernya adalah Nabil. Tapi sebenarnya Harit Tor itu agak kurang efektif. Hah? Oh, dia pasti sudah milih Hero Magic ya, di Magic. Dia menyerok. Bapak sedang pamer skin sepertinya ya di bawah sana. Oh, Hayabusa. Hayabusa dari Ken. Berhubung ada main palsu, siapa yang main palsu dari tim kanan ya? Kambing Ribbon mungkin bisa main palsu kan? Tidak terjadi switch, so. Itu nge-lag ternyata guys. Oke, tapi di sini kita akan ada sedikit bug. Nah, sudah di switch di sini ya, guys ya. Wow, tiba-tiba berubah. Oke, di sini kita lihat. Kan mengamuk ya, karena Hyper tidak aneh-aneh lagi, tidak Alucard lagi. Iya, mungkin akan keluar Belidikor, mungkin ya Belidikor Jungler saya kira. Iya, dan seperti kita ketahui, Fogel. Dimana Cloud Goblin menggunakan emblem support yang dipopulerkan oleh Evo Shrek. Bukan Lemon. Bukan. Emang Eric doang yang punya alien. Oke, kita lihat di sini. Parsha dari Sora Kambing Ribbon. Oh, gue udah lama banget gak ngeliat Parsha Kambing. Welcome to Game 2. Dan ya baru di pause. Nafi. Gua mau buka. Ya, seperti kita tahu terjadi pause yang diminta oleh Ken dan CTP. Ini masih dipertanyakan ya, mengapa Ken minta pause padahal di game. Dan ya, back to the game dari match 2 antara tim kiri dan tim kanan. Permainan dilanjutkan dan ya, view kameranya sangat bagus. Oke, semuanya menuju ke mid lane dan seperti biasa sekarang Hyper tuh udah nggak bisa clear wave lagi ya, karena seperti kita ketahui bahwa sekarang dan ya minta pause lagi dari tim Yuzhong, tim Raze, entah apa yang terjadi, apa yang terjadi dari tim kiri ya guys ya. Dan seperti kita lihat di map, Matilda-nya tetap berada di base ya. Apakah kibinya AFK? Dan lanjut gamenya lagi. Ya, ini seperti EVOS ya, pause mulu. EVOS mulu? Capek gua. Iya. Aduh, kenapa ya guys ya? Lanjut. Kita tahu bahwa Matilda kibin perlu diperhatikan ya, karena cukup gila.
cukup ahli dalam secure kill. Entah secure kill dan KS antara bocet cicil dengan terus continuous damage diberikan dari tim kiri. Bapak pertama makanya akhir menjadi di bawah. Jadi geng dan Vogel pun bingung ya, apakah dikasih Rico atau tidak oleh Dr. F. Dan tidak ternyata. Dia masih tetap menjaga stack-nya ya. Dan terus janggal agak bisa level 4. Itu meta lama betul pernah kembali ya Bung Axel. Karena di sini memiliki tim meta 1-2-2 seperti meta season 1 dan season 2. Ini lebih karena meta baru. Karena dulu 1-2-2 yang ambil buff 2 orang. Iya, kalau dulu kan mid laner yang di mid dan di bawah dapat. Dan iya, kita lihat dari Reyes berhasil memenangkan mekanik melawan Susha. Walaupun sebenarnya tidak bisa dibilang adu mekanik ya, karena dari Reyes menggunakan execute dan tidak asik sebenarnya. Karena saya juga offlaner yang tetap merasa kesal ya ketika kita ada adu mekanik dan pakai execute. Pokoknya kami dikit. Oh ini hati-hati. Sangat untung bagi tim kiri karena berhasil mendapatkan hyper dari tim kanan, dan itu kayaknya harus meninggal di kali ini. Ini Fatan masih berusaha. Logisnya berhasil dia malah berhasil diisi oleh Dr. F dan kayak kebingungan kemana buff-nya berada. Dan di dan lane bawah sudah di press oleh Vogel dan Bapet. Sedangkan dibokong ya Dr. F mengantungi buff ungu dari tim musuh dan Vogel kalau tidak itu pun tidak berasa dim karena tidak ada DAS dan Golden Staff. Dan justru malah Vogel yang berhasil diamankan. Bapet pun mati begitu saja. Tapi di sini kita lihat di sisi atas nih, Paul. Itu di sisi atas. Iya, sedang clutter gitu. Waduh. Berhasil dari trio oleh Nabil dan Gotun menjadi keunggulan bagi tim kiri. Ken terus jungle, terus saja jungle dan jungle. Sementara di mute kebingungan kami ini akhir dari kambing ribut ya, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa mati dari kibib perlu dia lasi ya, karena cukup gila mati dari. Tapi dari segi late game ini agak susah ditebak karena di sisi kanan ini punya si Heather ya, dan kambing Rebon. Iya, kalau dan late game ada dua, sedangkan di tim kiri ini hanya punya badan dua orang dan late game satu orang, tapi late game ini iya, satu akan mati. Tapi kita lihat Oke. Oke, Vogel kembali lagi. Vogel kembali, maka bisa di secure kill. Mati, Vogel. Vogel mati. Nice. Dr. F counting di Godland bawah sana. Pekan ini kembali Nabil. Kita lihat apa? Berhasil kabur satu Nabil dengan darah yang sangat-sangat sedikit. Dr. F berusaha mentebis semua damage. Banget, Pak. Bapet akan mati. Bapet mati di bawah sana dan Kibi berusaha mengejar dari Ken. Ken bisa lari. Ditutupi saja jalan oleh Dr. F. Kibi berusaha. Kami di bawah. Kami di bawah akan mati lagi. Ya, mati lagi dia. Sempat kabur ya. Buat sempat buka ulti. Dan seperti kita ketahui, Susjah tetap masih di berada sana dan itu Google pakai emblem ini, emblem support deh. Ini cukup mudah. Dan keliru West dengan ulti dan Dr. F akan bocor. Oh, belum bocor. Karena Vogel belum jadi juga itemnya. Mungkin di sini kita akan lihat sedikit item. Dari itemnya dari Vogel sudah dapat DHS ya. Tinggal Golden Staff dan dia ready. Dia siap untuk membantai-bantai di mid game. Sedangkan dari item Reyes. Dia sepertinya bikin item ini, Curse Helmet ya, karena udah ada Molten Staff. Lapu-lapu, Res buka ulti dari Dragon Esrek. Dan lapu-lapu lidah bersaudara, mas, kabur di belakang sana. Sedangkan di arah Godland, Dr. S masih bebas. Jungle. Vogel datang untuk menahan land, bahkan di freeze land. Oh tidak, dia tetap menang biasa ya. Tembakan Freezeland langsung membuka ulti. Vogel lari. Kembali. Dr. F berusaha menahan sak ya.
Sus jam kalau tidak tersana. Tidak kena kibu yang kena malak. Apa? Kumbang ya Sa, di atas sana. Apakah ini jebol? Oh tidak jebol, dari lain atas kanan. Gibi digigit oleh Kupa. Lari, tetap lari. Bapet, buka map. Kupa terus menyerang. Bapet. Dan ya, Sajo dan Kibi tetap berusaha menahan lain mid. Kalian sudah rotasi. Kagura menunggu. Makan mati dari Hayabusa Ken. Darah sisa setengah. Di bawah digor, dibukul dari mana? Fogel, kemana kamu skill duanya? Apakah dan namanya duluan mungkin ya? Jadi tidak ada pilihan lain. Kaya masih berusaha menahan mid-lane sendirian. Sementara di depannya ada Bapet dan Kambing Reborn. Di bawah sana hanya ada Ken yang berusaha menahan. Entah Ken bisa menahan atau justru dia yang akan mati di bawah sana. Kambing Reborn berusaha. Dr. S, ya udah harusnya Regen cukup kencang ya di bawah sana, jadi tidak perlu recall. Fogel limit. Solo kill dari sana, jika bukan Reborn di bawah sana. Fogel bersama menahan mid, apakah jebol? Tetap jebol. Ulti Fogel terbentang sia-sia, QB terbang. Fogel. Fogel mati. Nice try Fogel. Dan bisa kabur. Nabil buka ulti. Susia akan mati. Susia mati. Langsung dijarah oleh tim kiri. Milik di bumi. Dari seorang Nabil ya guys. Milik di bumi ya guys ya. Oke di situ jadi prime. Nabil mungkin dari tinggal tersisa sangat sedikit. Inilah resikonya mengapa jangan mengambil hero late game terlalu banyak ya. Seperti di tim kanan itu ada Cloud. Semoga bisa terus menahan ya agar Cloud tunggu jadi item. Itu udah jadi DAS sama Golden Star. Iya, tapi kan tetap menekan WON agar tidak cepat mati. Ini butuh WON sama Athena di sini. Tim kiri itu ada 4 magic ya. Sepertinya pick Athena pilihan yang bagus ya untuk menahan damage dari Harith, Uranus, Kagura dan Matilda. Di sini agak miss the effect. Kenapa langsung secure lapu laut gitu ya, agak aneh. Iya, mungkin itu yang lebih bagus. Iya, padahal Suja Hrapula cukup banyak ya di XP lane. Kenapa main lapu ya, udah killin. Mungkin dia butuh hero tebal kali ya untuk hero TB di late game nanti. Masih banyak. Suja bisa Yuzhong, bisa Pakuito. Masih banyak hero. Iya, Pakuito kenapa enggak diambil ya oleh Suja? Cukup mungkin aneh. Mungkin tidak cocok kali metanya sama mereka. Iya, padahal Pakuito sekarang sudah digadang-gadang sebagai Raja Laning walaupun sudah di nerf ya. Raja Laning, iya itu kalau misalnya buy one megang execute pasti menang Pakuito. Oke, tapi di sini kita lihat Dr. F clear bawah. Rotasi ya, tetap rotasi seperti biasa. Vogel berusaha menahan. Di open saja Vogel terkurung sama Bapet di mid bawah. Di lane bawah ya, dan ya seperti biasa, buffnya dijarah lagi oleh Nabil. Yuzhong tak berhasil membunuh Kambing Reborn di mid lane sana. Apakah Bapet masih bisa hidup? Kagura harus mati. Yuzhong yang berusaha menahan, Yuzhong sendirian di mid lane sana. Oh, masih tertahan ya, kita kulitnya ya. Dan Vogel berusaha menahan bersama Ken di mid lane sana. Dr. F kembali ke bawah dan di atas ada 3 orang. Entah Suja bisa menahan atau tidak. Claudia tetap terus menjungle, terus menjungle, jungle terus. Stacknya putus sepertinya. Bagus sekalian. Dan sudah menit 10. North of 3. Kami membuka ulti. Kami pun buka ulti. Oh, berhasil datang dimenangkan oleh Umar. Kali ini dimenangkan oleh tim kanan ya. Apakah ini karena titik kambing dari tim kanan? Biasanya sekali blunder langsung blunder semua gak sih? Iya, karena apa kita ketahui bahwa di patch sekarang ketika kamu blunder, buat kita lebih banyak dan gampang banget kambing. Oh, gak terjebak. Dia bisa kabur. Ini akhir dari Fogel. Masih bisa kabur. Masih bisa kabur. Oh, maaf. Mati. Gapet sendirian.
Ada sudah datang, atau sudah datang untuk ikut mati atau menahan. Oh, sudah berhasil menahan. Ken berhasil menyerang di atas sana. Bapet ke bawah. Sama Dr. S, seperti kita tahu, Uranus karena sangat-sangat tanky dan tahun-tahun di ya, seperti kita ketahui Uranus sebenarnya cukup gila. Itulah mengapa dia berhasil taunting-taunting. Lord dibuka oleh tim. Oh, belum. Makanya akan jadi Dr. S. Dr. S, makanya akan jadi ibu. Oh, ini akhirnya di Uranus, Dr. S. Salju datang. Ikut mati. Ibu juga ikut mati. Ini yang kena Cibi Yuzo Tangsa. Apakah bisa membantai? Ah, tidak. Nah, lawannya? Nambil buka ulti. Nice. Dan kerugian. Mungkin kepalanya karena datangnya satu-satu ya. Bukan asal. Karena datangnya ya, tadi kalau saya perhatiin, itu Kagura terlalu maksa karena walaupun kena banyak, Kagura kalau damage-nya kena banyak tidak sesakit kena solo kill gitu. Itu agak merugikan sekali. Dan Putra niatnya untuk membackup malah ikutan mati jadi. Mati ya, karena harusnya perlu disadari bahwa damage Kagura tidak begitu gila, apalagi mengingat di patch sekarang dia hanya mid laner ya. Mungkin ikut damage gila tapi tidak sesakit Typer dan dia tetap memaksakan datang. Kalau solo kill gini bisa Pak. Iya, Kagura bisa mengatasi sendirian. Iya, kalau solo-solo gitu bisa kok. Tapi kalau misalnya kamerame tuh damage-nya nggak segede solo gitu. Tadi si Kai ini dia mikir damage-nya sudah besar dan akhirnya bisa membunuh semuanya dan minyak gitu. Iya, maaf kamu bukan Kagura Lemon. Aduh, gue jadi Kagura Lemon tapi di sini Rifki, Shanik, Siken, Kunten. Sakit atas. Musuh kebingungan antara menjaga lane atas atau melanjutkan lordnya. Tapi justru malah secure lord ya di sini. Entah apakah bisa disel oleh Vogel atau tidak, karena kita tidak tahu. Siapa tahu nanti tiba-tiba Indomaret ya kan? Nggak mungkin sih. Ya, Lord berhasil diamankan oleh tim kiri. Nggak gampang di end sih, ada Parsha. Iya, Hygron cukup kuat dari tim kanan, yaitu Parsha yang bisa menahan lane tanpa maju. Dan langsung menembus ke belakang ya. Iya, makanya ini ada Parsha semua tenang ya, nggak sih Pal? Tapi nggak tahu sih kalau naga galaksi Tangsel itu nggak tahu ya. Nggak tahu karena siapa tahu dari dunia Tangsel, galaksi Tangsel dan Uranus dari planet mana itu langsung menabrak ya. Jadi tidak ada pilihan lain dari kami Divine untuk mundur. Tidak usah mengamuk. Kita tahu dan enggak mau secure lordnya dulu. Oke, lordnya jebol. Apakah Taurus ikut jebol juga? Taurus tidak jebol. Oh, rantai dari Kai nice play dari Kai. Susnya terus race terus memegang pasifnya. Vogel kebingungan. Kibil langsung buka ulti. Akhirnya di Vogel belum. Oke, di sini satu baru bisa end. Bisa di end dari tim kiri. Terus menahan dengan minion sangat-sangat besar ya, itu Mega Minion. Mereka ada hatit, bisa langsung lock turret. Seperti kita tahu, seperti Harita Clover bukan ya? Bisa langsung on point. Nabil, akhirnya Nabil. Immortal pecah. Langsung, apakah Suzja berhasil menyebut Nabil? Kaya sekarang di sana, nice pada play from Suzja. Kami reward memperoleh untuk penahanan Suzja. Sendirian Suzja mati dan dapet. Dan Ken masih bisa menahan di lane atas sana. Dan Nabil dengan darah yang sekarat berhasil kabur. Dan seperti biasa kita ketahui bahwa ya dalam situasi begini ya Harit harus menjara. Dan si Halbert berhasil dibeli oleh Ken. Masih di tim kanan sana. Terus clear. Kambing Reborn. Dan ya Yuzhong Tangsel berada di buff merah. Menunggu Ken ketahuan. Ken mengetahui bahwa ada race. Oh, mengetahui race mapping dari Ken ya. Dia mengetahui makanya memberikan buffnya sendirian untuk itu pemikiran yang tidak bisa dipikirkan oleh para epic dan legend. Iya, kalian yang 4 tahun terakhir masih epic, sudahlah cukup jangan main lagi. Kalian sudah tidak bisa main itu dan iya, ada bakat. Cuman kita yang sudah kita kenal 5 tahun epic ya. Iya. Kalian ya mati dari hyper tim kanan itu Ken, apakah ini akhir dari tim kanan?
Yuzon Tassel sudah datang. Vogel membuka ulti. Hypernya harus mati dan Reis mati juga. Bapet masih hidup di sana ya? Bapet masih hidup di sana. Kaye, apa yang kamu lakukan Kaye di sana? Kamu menunjukkan dirimu dengan Bapet. Dan sepertinya High Ground cukup kuat. Ada Nabil. Dan, wah, High Ground harus mati ya. Wah, pakai akhirnya di tim kanan. Karena tidak ada minion lagi. Nabil. Tidak ada minion Nabil. Oke, di sini masih bisa defense tanpa kayak di sini. Cukup gila. Vogel pengen membunuh. Kebalikan. Vogel harus kembali ke flash untuk mengisi darah dan berjalan oleh mid lane-nya. Wah, ini sih sengit banget ya. Tidak end-end di sel ini. Iya, pertahanan cukup baik di tim kanan. Walaupun kami reborn mati, tapi tidak bisa menahan. Vogel kebingungan. Ada Swissley membuka ulti untuk clear minion bawah. Dr. F sendiri yang disana. Apa yang melakukan Dr. F? Oke, di sini kita lihat. Oh, Vogel masuk. Vogel membuka ulti. Nabil. Oh, mati dari hyper tim kiri. Yuzong Tangsel. Jumes. Nice. Kami di bawah muka ulti. Vogel harus mati juga dari Yuzong Tangsel. Kami ribut apakah ada pasifnya? Tidak ada pasifnya. Dan sepertinya harus masih bisa menahan dari tim kanan ya. Karena tidak punya clover, hard clover untuk end. Mungkin di sini kondisinya dua tuker satu ya, agak rugi untuk tim kiri gitu. Dari tadi tuh mereka agak boros tuker, karena dia tadi tim kiri kayak 3-2, 1-2, 2-1 kayak agak rugi. Jadinya tim kanan selalu bisa defense, apalagi ditukarkan seorang hyper ya, hyper yeah. Dengan hyperland dengan godland. Ken apa yang akan melakukan? Ken imotlah pecah, tempat untuk kau di entah dia masih bisa dapat atau enggak. Ken harus mati di war kali ini. Intinya akan menjadi war terakhir atau tidak. Suza masih bisa menahan. Bapet masih bisa menahan. Damage dari Reis. Kaye akan mati. Kaye masih bisa hidup. Kami Ribbon bisa memikirkan di belakang sana. Reis. Vogel buka ulti. Reis entah kamu Reis mati atau tidak. Dokter Reis sendirian di sana. Apakah dikejar? Oke, okay, kondisi ini malah lompat. Ya. Tapi di sini permainannya sangat rapih ya. Dan lagi-lagi Nabil solo lord. Oh tidak, sudah dibantu sekarang oleh Risa. Oke, di sini kita lihat dan Nabil di sini on the lord. Dr. F masih bisa mutlir di bawah ya, mungkin udah kelihatan musuhnya di mana. Oh, kita akan melihat minion Trilane atau tidak kali ini, karena biasanya sih kalau ya biasanya sih gagal. Biasanya kita selalu gagal ya untuk membuat Trilane karena entah mengapa cukup sulit untuk kita. Untuk teman-teman kita selalu nge-clear beat-nya dulu. Iya, kan? Dibilang freeze-nya malah di-clear. Iya, dan dia gak trilin kan? Kelihatan iya. Tuh langsung gak trilin. Ya, seperti yang kita lihat, minion mid jalan lebih dahulu ya. Waduh. Oke, di sini kita lihat apakah masih bisa. Apakah ini akan menjadi tim kanan? Vogel mati. Hari ambil double kill. Ken double kill. KN tapi masih ada perasa ya, bisa tahan atau tidak, tapi Lorde masih full dahannya. Seperti ini menjadi N bagi tim kanan dan dari tim B2 masih diamankan bagi Sajo. Oke ya. Nice game dari tim. Nice game dari tim. Sajo. Untuk selanjutnya kita akan ke PUBG jam habis ini. Ya, secepatnya. Secepatnya, 3:30. Kita 3:30. Oke, tunggu saja. Oke, dan Nasra ya untuk tim kanan. Baik, good game.